hands now. You are the cause of my euphoria. Oh yeah, 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 yeah. Close the door now. When I'm with you, I'm in utopia. Capek ya nyanyi terus. Oh iya, ada minum nih. Enggak. Wah, ada paket dari siapa nih? Wah, langsung aku buka aja ya. Ampun, baik banget ada yang memberikan aku hadiah selagi aku lelah bernyanyi. Oh wow, oh my god, yes, yes. Wah, ini makanan kesukaanku ini mah. Enak banget parah. Donat tuh nggak tahu kenapa, kayaknya bikin jadi imun booster aja gitu, kayak lagi bete, lagi sakit tuh tiba-tiba sembuh. Pokoknya kalau tinggal dikasih donat aja. Wah, apa telepon nih? Halo, Pak. Reza. Gimana? Udah terima belum paket yang aku kirim? Oh, udah dong. Udah. Aku buka langsung aku makan. Eh, makasih banyak tahu donatnya. Kamu tahu aja yang aku suka ya, donat pakai meses coklat, the best. Kamu aku undang ke dapur masak asik ya, biar bisa bikin donat sendiri nanti. Serius? Serius pengen dibikinin? Ih, mau banget dong. Mau banget, ayo kapan? Sekarang juga aku bisa sih. Ini juga kebetulan habis baru banget beres latihan, jadi ya bisa langsung OTW. Oke, kalau gitu aku tunggu ya, Za. Oke, siap, Pap. See you. Selamat datang di Masak Asik. Hari ini sangat spesial loh. Aku akan bikin masakan yang pasti udah sangat familiar banget nih buat teman asik, yaitu cakwe dan donat. Kalau biasanya kedua makanan ini kamu beli, kali ini aku akan kasih tahu gimana cara bikinnya, supaya kamu bisa bikin sendiri di rumah. Kamu pasti udah kebayangkan gurih makanan tradisional Tionghoa yang dibentuk memanjang dan berongga di dalam ini. Serta lembutnya donat dengan taburan gula dan coklat yang pasti menjadi cemilan favorit seluruh keluarga. Ya udah, nggak perlu berlama-lama lagi, yuk kita mulai masak. Jadi guys, aku nih udah ngirimin donat ke teman aku Reza gitu kan. Tapi aku suruh datang juga orangnya nih. Cuman orangnya nih di mana? Kita tidak tahu. Di sini. Saudara-saudara. Udah datang ya. Ya, aku di sebelah sana loh. Boleh ya, yuk. Oke. Okay. Kamu mau di situ. Oke. Okay. Aku di sini aja. Angle-nya soalnya di sini. Angle-nya di kiri, nggak apa-apa, kanan kiri sama aja ke kamu ya. Aku belakang sih, angle-nya gini aja. Jangan dong, jangan. Oke. Okay. Ya udah, biar kembaran kita pakai celemek juga nggak sih? Yes. Wah, ini nih yang aku tunggu. Tadi dari jauh-jauh udah minta celemek, iya. Aku mana gitu. Aku pengen juga dong pakai apron. Nah. Nah, ini kan udah sama nih, kita pakai celemek, udah siap buat masak. Jadi langsung aja nggak sih kita mau bikin cakwe-nya? Yuk, gas! Gas! Bawang putih, cabai keriting, minyak, cuka, kaldu bubuk, saus sambal, telur, baking soda, garam, gula, baking powder, tepung terigu. Pertama-tama kita nih mau bikin adonan cakwe-nya dulu nih. Adonan cakwe itu ada tepung terigu sama baking powder sama baking soda, kita campur aja. Campur aja semuanya ya? Semuanya. Terus di sini ada kaldu bubuk biar ada rasa gurih gitu kan. Sedikit garam. Garam. Pasti selanjutnya gula. Betul. Ih, pintar banget. Kamu sekolah di mana sih? Di Bandung. Oh iya, betul. Sekolah jurusan memasak cakwe. Nah, ini kita kasih gula. Terus Reza boleh tolong pecahin telur terus masukin ke sini. Bisa gak? Yakin nih? Yakin. Eh.
Aku seneng sekali. Yeay, berhasil. Kamu sering bikin mie instan ya di rumah? Iya, nah, tahu banget. Nah, ini langsung aja kita masukin ke sini. Oke. Sama ada air. Dan terakhirnya ada minyak nih. Set. Langsung aja kita mau aduk. Mau apa yang adukin? Mau, baru mau minta tolong. Di sini kan aku lemes kan banget ini, gitu. Peka. Oh iya, ya, makasih sebagai loh. Sebagai cowok harus peka, guys. Betul, memang. Ngadukin juga sih? Iya. Gitu aja, gini, gitu. Gini. Ini akunya yang gak peka kali ini ya. Gini, set. Ya. Oke, udah? Udah. Lihat, bagus kan adonannya kan? Cakep banget. Nah, ini langsung aja karena udah diadukin, terus adonannya udah bagus. Mm-hmm. Langsung aja kita mau diemin dia semalaman. Nah, sambil diemin, kita mau bikin sausnya dulu nih. Oke. Nah, di sini kita ada cabai keriting sama bawang putih. Ini boleh dibelah dua aja. Set. Perfecto. 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 Ini bawang juga. Bawang putihnya juga. Belah dua aja nih, enggak yang cuk gitu. Aku bisa loh. Ya udah kalau mau silakan. Tapi kan disuruhnya cuma dua aja, jadi dua aja. Perfecto. Langsung aja kita mau blender sama air ya. Oke, ini kan udah halus nih. Langsung aja kita mau masukin ke dalam panci. Ini kita masak dulu. Sambil masak, ini kita ngobrol nggak sih? Ayo. Soalnya aku penasaran. Kamu kan dari buat lagu dari SMA kan? Tentang apa? Banyak, kalau aku biasanya kayak menampung curhatan-curhatan teman gitu. Oh iya. Terus itu curhatan teman tuh bisa aku jadikan inspirasi untuk menulis lagu. Berarti kamu pendengar yang baik dong? Kayaknya. Masih ingat nggak lagu-lagu zaman SMA? Oh iya, aku ada kok kayak lagu yang baru dirilis kayak tahun lalu, cuma aku udah bikin tuh dari SMA, udah kayak dibikinnya dari 6 tahun lalu. Oh iya? Coba. Coba ya. Coba. I'm in love, what I feel inside of my heart. I'm in love, I know you will take away the clouds. I know when I see your eyes, I just can't lie. I'm in love with you. Yay. Nah, ini kan udah ke-reduce nih. Kita mau kasih air sedikit aja. Nah, ini langsung kita masukin saus sambal ya. Karena saus sambal kan rasanya kan udah gurih-gurih gitu kan. Ini lebih ke cara mudah lah gitu. Dari sini kurang-kurangnya tuh bisa ditambahin, disesuaikan gitu. Dikasih gula sedikit. Nah, terus ini kita kasih garam ya. Oke. Sama cuka sedikit. Terus langsung aja kita mau gulung adonan cakwenya. Gulung? Iya, kita bentuk. Karena kebetulan kan aku baik kan, gitu kan. Aku udah prepare adonan yang udah nginep semalaman. Jadi dia tuh lebih elastis, terus udah nggak nempel-nempel gitu. Ini langsung aja kita mau tabur biar nggak lengket. Nah, ini kita mau bentuk cakwenya nih. Mau nyoba nggak bentuk? Boleh. Sambil Reza berusaha mencoba, aku mau panasin minyak dulu nih.
Jadi kayaknya nih api udah panas nih. Udah nih ya? Ya. Udah, langsung aja kita mau goreng. Nah, sebelum digoreng ini dia agak cabi kan. Kita mau tarik sedikit gitu. Terus kita goreng. Btw, kamu pas YG itu buat video? Iya. Masa buat cakwe? Itu lucu. Oke, lanjut. Iya, buat video. Jadi aku produksi sendiri buat audio, bikin apa musiknya, record gitar, record vokal, mixing, mastering, semua aku bikin sendiri. Nah, ini udah selesai. Oke, tinggal kita plating ya. Ini sausnya kita mau tuang ke sini. Udah jadi deh cakwe-nya dengan usaha kita berdua. Oke, yuk boleh dicoba. Enak banget ya. Enak banget guys. Sumpah. Ini sambelnya emang pas banget sih. Jadi nggak untuk yang nggak suka pedes. Ini nggak terlalu pedes, tapi cukup untuk memberikan kesan spice. Wih. Apa itu? Tapi benar ini enak banget. Udah dari cakwe yang gurih, sambalnya enak, udah deh kombinasi yang pas banget ya sih. Ya udah, jangan kenyang-kenyang, udah. Abis ini kita mau makan donat nih. Let's go. Kan tadi udah dikirimin, sekarang kita mau buat sendiri. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Masak Asik. Bikin masak jadi asik. Wah, oh, ini Salt Bae. Salt Bae, wiri. Agak rusuh ya.